Apakah kamu pernah mendengar tempat dengan keindahan yang dapat memanjakan mata kita? Mulai dari hembusan ombak yang menyapu pantai, hembusan angin yang menenangkan hati, dan matahari terbenam yang melukis siluet senja. Tak heran banyak wisatawan datang berkunjung. Selain bermanfaat bagi perekonomian, tempat ini juga penting bagi masyarakat Bali untuk berlangsungnya upacara keagamaan. Begitu banyak manfaat yang diberikan kepada kita semua. Namun, apakah kita melakukan hal yang sama? Masihkah kita bisa menikmati keindahannya? Sampah kiriman selalu mewarnai pesisir pantai Kuta. Ini biasanya terjadi pada musim hujan antara bulan September hingga Maret. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa kebanyakan sampah pesisir pantai didominasi oleh sampah non-organik seperti sisa-sisa plastik kemasan, gelas plastik, dan minuman mineral. Ada juga limbah berupa kayu, seperti sisa-sisa upacara adat yang dilaksanakan di pantai, dan setelah kita datangi, memang benar itu terjadi. Tidak hanya pantai Kuta, pantai-pantai yang berada di Kecamatan Kuta hampir semua terkena dampak dari kiriman sampah tersebut. Antara lain, Pantai Canggu, Seminyak, Pegian, Kedonganan, Jimbaran, dan Riwet. Fenomena ini umumnya diakibatkan oleh angin musim barat yang bertiup dari wilayah barat ke timur. Selama angin musim barat berhembus, Pantai Kuta dan sekitarnya akan selalu menjadi tempat menumpuknya sampah kiriman laut. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, mencatat pada November 2021 hingga April 2022, volume sampah mencapai kurang lebih 3.000 ton. Sampah plastik yang berserakan tidak hanya terlihat kotor di mata, namun juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan serat dari plastik itu sendiri yang terbuat dari polychlorinated bifenyl. Kantong plastik tersebut sangat sulit untuk terurai oleh tanah, yang membutuhkan waktu antara 100 sampai 500 tahun lamanya. Ini berbanding terbalik dengan sampah organik yang hanya butuh 1-6 bulan untuk diuraikan. Gubernur Bali Wayan Koster sampai mengakui belum efektifnya penanganan sampah di Bali dan sejauh ini baru mengumpulkan 2% ton sampah dalam waktu 15 bulan. Dengan sedikitnya persentase penanganan, maka sampah yang berserakan masih menimbulkan banyak dampak bagi kita dan juga lingkungan. Ada beberapa komunitas yang bergerak membersihkan sampah-sampah kiriman yang terdampar. Demi melestarikan lingkungan, komunitas pembersih sampah pantai senantiasa selalu membersihkan pesisir tanpa mengharap imbalan. Untuk memelihara lingkungan, terdapat cara sederhana untuk menjaga, memelihara, dan menyelamatkan lingkungan. Pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya, akan mengurangi sampah yang berserakan dan merusak lingkungan di sekitar kita juga. Pengolahan sampah merupakan cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat dalam upaya mengurangi sampah. Pengolahan sampah menjadi pupuk dapat dengan efektif mengurangi sampah organik dan dapat menyelamatkan lingkungan. Seperti yang dilakukan TPS Singapadu, mereka menerapkan 3R, Reuse, Reduce, dan Recycle. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Ikadek Saryano. Saya dari pemerintah Desa Singapadu bertugas sebagai pendamping di TPS 3R Desa Singapadu, yaitu TPS 3R Jagaraga Asri. TPS 3R Desa Singapadu mulai beroperasi pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2022. Sampah yang dominan masuk tentu sampah organik karena memang fungsi dari TPS 3R tersebut memang mengolah sampah organik. Namun kita tidak bisa mensampingkan sampah yang diproduksi atau dikeluarkan oleh warga Desa Singapadu. Maka dari itu kita melakukan penjadwalan pengangkutan sampah, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat kita melakukan pengangkutan sampah organik, Selasa, Kamis, Sabtu kita melakukan penjemputan sampah residu. Itu sumber sampah yang berasal dari yang masuk ke TPS 3R Desa Singapadu, yaitu sampah yang berasal dari seluruh warga Desa Singapadu dan ada beberapa dari perusahaan-perusahaan seperti Bali Berpak, Bali Reptil, ada juga Rafting di Banjarbinsu dan juga supermarket Aris Misgro yang berada di wilayah Desa Singapadu.
Proses pengolahan sampah di TPS 3R, yang pertama sampah masuk dan langsung dicacang. Setelah dicacang, kita membuat gundukan dengan volume berat rata-rata 1 ton dan dengan maksimal ketinggian 1,5 meter. Setelah membentuk gundukan, kita lakukan perawatan rutin seminggu sekali dengan cara membongkar gundukan tersebut dan dengan cara menambahkan air serta mengecek suhunya. Suhu dari kompos tersebut rata-rata di atas 70 derajat Celcius. Setelah berumur 3 bulan, kompos tersebut dibongkar guna untuk menurunkan suhu dari kompos tersebut. Setelah suhu kompos tersebut berada di kisaran 50 derajat Celcius, maka kompos tersebut sudah bisa diayak dan dipanen. Setelah dipanen, kita lakukan pengemasan. Untuk pupuk yang diproduksi oleh TPS 3R Desa Singapadu, sementara kita distribusikan ke Puspaaman Desa Singapadu. Puspaaman tersebut modelnya demplot tanaman-tanaman yang akan bisa diserahkan ke warga-warga seperti bibit, benar ada pembibitan seperti ini. Nah, kita support komposnya dulu tambahkan sana. Tapi ada beberapa warga Zuza yang merasa bahwa kompos TPS 3R Desa Singapadu ini udah punya kualitas dan bisa menyuburkan tanaman, tin kesini mencari kompos. Selain melakukan kegiatan 3R, kita juga harus memiliki kesadaran diri sebelum semuanya rusak. Dengan langkah kecil yang kita lakukan, itu memberikan sebuah perubahan. Walaupun kecil, hal tersebut sangat berdampak bagi lingkungan maupun kita sendiri.